Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reysha Agasta dari kelas 2 Teknik Mesin A dan pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas KEM dengan dosen pengampu Bapak Puguh Elmiawan. Tugas 1, bubut facing. Langkah pertama, pilih line di wireframe, lalu pilih titik tengah. Untuk saya membuat garis sepanjang 20. Selesai, lalu bikin garis ke kiri sejauh 60. Lalu setelah itu kita pergi ke mode machine, kita pilih lathe default, lalu muncul ke bagian dari pembubutan lathe. Kita pilih properties, stock setup, kita pilih yang bagian benda atau stoknya, kita ganti. Z adalah untuk jarak pencekaman ragum tersebut. Saya buat minus 40 agar mencekramnya lebih daripada benda kerja. Setelah itu pemilihan pahat bubut, saya pilih yang rough facing. Dengan parameter entry levelnya 5, mulai pada jarak 5. Setelah itu proses pembuatan kode pembubutan sudah selesai, lalu kita bisa buat overview-nya atau preview-nya dari video tersebut dengan klik verify. Kita bisa play, maka dia akan melakukan pembubutan facing di atas benda kerja tersebut. Sekian yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.